Nah, gitu. Begitu, siapa Pak. Mereka, Mas? Benar. Pesugihan. Kayak yang lagi tua ya? Kambing itu tidak memerlukan tumbal keluarga, anak, apalagi anak kan seorang anak. Ya, ya. Masalahnya sayang aja. Apa yang ditumbalkan? Kita kan perjalanan ini ke siluman juga. Kambing. Iya. Kalau anak ditumbalkan kan, lewatin pasti aja, kamu Pak. Juga tidak mau. Iya. Tapi kalau kita lewatin kan, ini nggak benar ya? Tumbal musuh. Situ tua kayak gini. Tumbal orang lain. Iya. Bisa. Bisa. Di, orang lain. Bisa. Kalau pesugihan kambing itu bisa tumbal orang lain. Oh, kalau pesugihan kambing bisa orang lain. Bisa. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Eh, boleh duduk? Boleh, silakan. Ada tamu juga. Aduh. Banyak. Justru dicari itu sekarang pesugihan kambing. Pesugihan kambing itu banyak. Justru itu yang saya cari juga, makanya saya kesini, Bah. Iya. Karena pesugihan kambing itu syaratnya tidak ribet. Iya. Maaf, Pak. Iya. Saya kebetulan lewat. Saya lewat mau ke gunung. Iya. Ada keperluan ke puncak gunung. Nah, kebetulan saya lihat ini ada sedang ritual. Iya. Jadi saya tuh mohon maaf nih, penasaran. Saya tuh penasaran kesini. Saya itu sebenarnya bukan ritual sih. Justru bukan saya lah. Gak enak, gak nyamannya dibilang saya. Simbah aja. Oh iya, Simbah. Simbah itu di sini itu bukan ritual. Oh, sedang apa, Simbah? Justru Mbah itu buka praktek pesugihan. Pesugihan? Iya, di kampung ini. Iya, jadi buka praktek pesugihan di sini. Itu, Pak. Ini? Ini tamu. Oh, tamu? Simbah, ya, Pak. Oh, sengaja datang ke sini, Pak? Iya, sengaja. Ya, yeah. Namu ada keperluan apa ke Simbah? Biasa cari kekayaan, Pak. Mau pesugihan? Pesugihan, ya. Astagfirullah. Susah, biasa orang susah. Simbah itu bantu orang susah. Karena Simbah itu... Astagfirullah. Gimana? Ini banyak, Pak. Banyak. Kamu tahu dari Simbah ini dari siapa? Dari warga-warga yang ada di sana, di kampung saya. Udah sukses? Alhamdulillah, makanya saya datang ke sini, Pak. Alhamdulillah. Ya, itu. Apa, barusan? Alhamdulillah. Iya. Nah, itu harus diomong-omong kalau kamu udah sukses. Iya. Emang gak menyembah pesugihan ini mah gitu? Apa? Kan biasanya gini. Kalau pesugihan kan biasanya jangan mengucapkan ayat-ayat Quran kayak gitu. Tapi kalau ayat-ayat Quran jangan, tapi kalau untuk menyembunyikan alhamdulillah boleh. Oh, alhamdulillah sih ini mah. Berarti kelebihannya ya. Iya. Ini mah. Alhamdulillah gak apa-apa. Oh. Supaya justru orang-orang pesugihan itu supaya lebih apa ya? Jadi menyembunyikan kayaknya. Menyembunyikan. Nyamar. Ya, menyamar gitu. Bahwa semakin bilang alhamdulillah itu kan memang junjungan saya pun tidak suka dengan itu hal itu. Iya. Tapi dengan manusia-manusia sudah alhamdulillah, apalagi manusia itu tidak menyembah junjungan seperti apa? Allah. Iya. Tapi dia menyembah junjungan saya. Kan dia udah kufur. Makanya junjungan saya itu suka. Manusia-manusia seperti itu. Apa mungkin, Mbah, kayak yang kemarin kita temui ya, Mas ya. Jadi, Mbah, saya kemarin ketemu dua orang. Ya. Yang ngakunya sedang berjuang menyebarkan ajaran-ajaran pesugihan sama. Nah, katanya pesugihannya itu siluman kambing, Mbah. Dah, Mbah, ini kesiluman siapa nih pesugihannya? Ya, Simbah juga kesiluman kambing. Siluman kambing? Oh, sama? Sama. Oh, berarti? Jadi itu oh, Mbah. Lagi rame, Pak. Oh, yang lagi ya, rame. Itu pada sukses. Itu tuh yang kemarin tuh di kampung sebelah. Oh, di kampung sebelah. Mbah, berarti tugas di kampung ini? Di kampung ini, Simbah. Oh, jadi banyak dukun yang tugaskan di setiap kampung sama junjungan siluman kambing itu? Banyak. Kalau Simbah itu, kalau Simbah itu ditugaskan untuk membantu kampung sini yang lagi kesusahan, yang lagi banyak hutang, yang lagi frustasi kan,
yang kalut dengan keuangan. Iya. Simbah yang bantu ke sini, Simbah yang cari jalan solusinya. Bahkan kampung sini juga kalau ada teman-teman kawan-kawan suruh ke Simbah. Berarti lagi rame ya, Kang? Iya, lagi rame, makanya saya ke sini. Emangnya kenapa gitu loh? Kok memilih pesugihan siluman kambing gitu loh? Kan banyak tuh pesugihan, ada babi ngepet, tuyul, terus ular, kan gimana? Siluman kambing lagi tren, lagi ini, Pak, 2023 ini. 2023. Iya. Coba kamu siluman kambing. Iya. Ya, coba kamu tanyain itu. Apa syarat-syaratnya? Gampang itu siluman kambing. Coba apa syarat-syaratnya? Gampang itu, Pak, syarat-syaratnya. Apa? Tidak ribet. Syarat-syaratnya? Iya. Bisa tumbalin musuh. Bisa tumbalin musuh. Iya. Enak atuh ya? Iya, makanya. Kan gini loh. Biasanya kan kalau pesugihan-pesugihan itu tumbalinnya anak. Ya, itu. Orang tua kan. Orang tua yang paling kita sayang-sayangi itu pasti rumah, diambil. Musuh bisa. Musuh. Bahkan jangankan musuh, diibaratkan mantan kekasih. Astaga. Mantan istri. Buat perempuan juga bisa mantan suami ditumbalin. Pantas saja banyak peminatnya. Iya. Dan ingat, misalkan kamu kan tadi punya siapa? Punya bapak tiri. Bapak tiri apa? Bapak tiri kamu aja jadi tumbal. Iya, makanya Mbah, tadi bapak Stop. Tiri saya aja yang akan tumbalinnya, Mbah. Nah, itu gampang. Istighfar, Kang. Kan itu bapak tiri kamu itu siapa? Beres, ya. Bukan bapak kamu. Bukan, makanya, Mbah, saya kesal, Mbah. Ya, apalagi itu ibu kamu tidak dinafkahi. Iya, makanya. Makanya orang seperti itu harus mati. Harus jadi tumbal. Supaya apa? Supaya kamu bisa sukses. Makanya, Mbah, saya pengen seperti orang yang udah Simbah jalani itu di kampung saya. Dia udah pada sukses, Mbah. Iya, apa perlu ntar sekalian saja sama ibu kamu. Kemarin. Saya dikacangin, iya. Mas. Boleh juga itu, Mbah. Kamu itu bakalan terpandang di kampung kamu. Nah, kawan kamu lewat sama kamu ya, iya. Tapi kamu sekaligus sama ibu kamu. Siap, Pak. Tapi tamu yang ini bentar dulu ya. Saya ya, itu belum. Saya malah ngantuk. Iya. Tadi. Soalnya ya sudah, silakan lanjutkan aja dulu. Ritual dulu. Iya, silakan lanjutkan aja dulu. Mau ritual dulu saya, belum apa-apa. Nih. Ya, silakan. Ini kambing dari Amrik gitu. Kambing dari Amrik. Pantesan besar, Pak. Iya, bukan kambing sembarangan ini. Pasien saya ini yang bawa. Ya kambing hitam. Sembahlah kambing hitam. Oh, kambing hitam. Iblis junjungan. Sebutlah. Wahai junjungan, ya junjungan, ya kambing hitam. Sembah dari kami. Saya akan wujudkan kemohonan. Sembah dari kami. Katanya lagi ngetren 2023 tuh. Ya, junjungan kambing hitam. Sembahlah. Pada kesembahan kambing katanya. Hidup saya. Soalnya. Coba turuti. Hidup saya. Mati saya. Mas Kon, geser ke sebelah. Hanya untukmu. Ada semen kambing kalau sebelah sana. Ya, kambing hitam. Ya, junjungan. Hidup saya. Soalnya ini mati saya. Orangnya sudah mulai-mulai. Hanya untukmu. Kayalah. Berikan saya kekayaan. Sudah. Tapi ingat, di malam Selasa Kliwon itu, iya, Mbak, kamu harus kasih yang tadi, Mbak. Kasih ke bata diri kamu. Iya, Mbak. Atau perlu selipkan di pakaiannya, iya, di benda apapun. Iya, Mbak. Nanti bapak kamu bakalan celaka. Itu jangan khawatir, itu celaka. Oleh karena junjungan saya. Di makanan itu Simba bisa. Nah, di makanan bisa. Bisa di makanan itu.
Oh, jadi maaf nih, saya nimbrung penasaran. Jadi cara pengambilan tumbalnya itu dengan kecelakaan gitu. Iya, dengan kecelakaan. Oh, dengan cara sakit. Iya, dengan cara sakit. Oh, jadi enggak bakalan ketahuan itu ya. Iya, makanya pantas saja booming sekali nih pesugihan siluman kambing. Iya, karena mudah kayaknya. Mudah sekali. Mudah sekali ini mah. Karena melakukannya tidak ribet. Ya terus katanya selalu jadi, mau orang kayak gimana juga kayaknya katanya jadi. Benar. Gini loh, banyak juga nih yang pesugihan-pesugihan gak jadi, gak bisa. Banyak yang gagal jadi, pesugihan juga. Bapak mau lihat, ayo ikut saya. Di sana udah pada kaya semua orangnya, keluarganya di sana, Pak. Berkat simbah semuanya ini. Ya, benar. Bapak ini tidak salah. Saya itu sudah banyak membuat orang susah, orang miskin, bah, bahkan orang jalanan pun sekarang menjadi sukses. Berkat simbah. Simbah pesugihan kambing hitam. Kambing hitam. Ya. Siluman kambing hitam. Nah, benar sekali. Nah, sekarang kamu cepat pulang. Barang itu sempilkan ke baju. Dan yang satu lagi, itu alat itu, ya, ya, Bang. Sempilkan juga kepada ibu kamu, ya, pakaian ibu kamu, supaya langsung dua-duanya, ya, dan kamu bakal menjadi kekayaan yang sangat meningkat drastis di kampung itu. Iya, iya, Pak. Sekalian sama ibu kamu ya. Iya, iya. Ya, pulang sana kamu. Iya, Pak. Terima kasih, Bang. Ya. Berkatilah kambing hitam. Berkatilah kambing hitam. Buah. Berkatilah. Buah. Berkatilah kambing hitam. Berkatilah. Sudah, kamu pulang sana. Laksanakan perintah Mbah semuanya yang tadi. Simbah sudah selesai dengan tamu yang barusan. Lalu apa maksud dan tujuan kamu, keluh kesah kamu? Apakah kamu ingin kekayaan atau yang lain-lain? Ya, sebenarnya awalnya saya gak sengaja lihat Mbah di sini. Saya kebetulan lewat, yeah. Tapi lihat Mbah sedang ritual. Yeah. Nah, tapi setelah melihat kesaktian Mbah bisa membuka pesugihan-pesugihan, saya jadi punya keinginan, Mbah. Apa keinginan kamu itu? Saya punya keinginan hanya satu saja. Silakan kamu sebutkan, Simbah bakal akan wujudkan meskipun keinginan. Janji. Ya, Mbah janji. Bisa. Saya, bisa. Apapun benar keinginan kamu itu, Mbah akan wujudkan. Kalau benar Mbah bisa mewujudkan keinginan saya, ya, berarti Mbah benar-benar sakti. Ya, ya. Janji ya. Ya. Wujudkan keinginan saya. Simbah pasti akan wujudkan. Simbah pasti bakal wujudkan apa pasti keinginan kamu itu. Karena Simbah itu menolong orang yang lagi kesusahan. Saya cuma ingin satu. Apa? Saya ingin Mbah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Coba! Ya, itu saja. Mbah kan bisa mewujudkan apapun keinginan orang. Saya ingin Mbah bertaubat. Maka tepatilah janji Mbah. Kamu ini datang-datang tidak ada apa-apa, langsung berani-berani ke Simbah untuk bertobat. Nah, siapa kamu ini? Saya hanya pengembara. Nah, yang ingin menyelamatkan umat dari ajaran-ajaran sesat, pesugihan-pesugihan seperti ini. Kamu ustaz dari kampung ini? Ustaz kamu dari kampung ini? Saya bukan asli kampung sini. Saya lewat kampung sini untuk menuju hutan. Saya mau temui siluman kambing hitam itu. Dan saya harus memberantas orang-orang seperti kamu ini. Apalagi dari tadi saya sudah banyak berbicara tentang pesugihan-pesugihan dan junjungan saya. Saya kira
kamu ini adalah pasien dan tamu-tamu saya. Ternyata kamu adalah musuh bagi junjungan saya. Astagfirullah. Pisang, Mas Gun. Mau? Wah, ini. Kayaknya. Ini pisang digini-gini, sayang ya. Coba dibuang-buang, mending dimakan. Ini mah rampasan perang. Siluman kambing. Kambing hitam. Kayaknya kambing hitam apa ya? Kalau di kita mah mai benten ya. Ya, ke guru jadi kambing. Astagfirullahaladzim. Mas Bon aya wani. Sahabat-sahabat. Rampasan perang, bismillahirrahmanirrahim. Jadi katanya lagi ngetren sugihan cuman kambing hitam 2023 katanya, soalnya gak ribet katanya, tumbal bisa numbalin musuh, wah pokoknya aneh-aneh. Luar biasa. Bahkan ini bunga aja makan. Cabut dulu ilmunya lupa. Bismillah. Oh jangan ya, besok itu kayaknya lihat ada api lagi tapi nggak ada siapa-siapa ya, berarti banyak sekali ya, kayaknya udah kabur ngelihat barusan kayaknya ya. Udah malam nih, mau dilanjutin juga ya, oh besok aja sahabat-sahabat. Karena udah malam, capek juga, karena kita jalan kaki, jadi udah ngelewatin beberapa kampung ini tuh. Jadi sebelum ke hutan tuh, kita ngelewati kampung-kampung dulu, pedesaan-pedesaan dulu gitu loh. Jadi di setiap kampung tuh pasti ada aja, jadi mereka tuh menyebarkan ajaran-ajarannya. Jadi sambil kita jalan, sambil kita menyadarkan para penduduk juga, agar tidak
tersesat, tidak mengikuti para siluman-siluman itu. Baik sahabat, insyaallah besok kita lanjutkan. Kita mungkin akan istirahat dulu di kampung ini ya Mas Kun ya, karena sudah cukup lelah juga. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya, kita bisa menundukkan si dukun ini nih. Dukun sudah menyesatkan banyak orang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan misi ini untuk menemui si siluman kambing hitamnya dan kita bisa menaklukkannya, karena ini sudah menyesatkan banyak orang dan sangat berbahaya. Nah, sahabat-sahabat, terima kasih sudah nemping kita, teman kita. Jangan lupa doa fi doa sahabat-sahabat. Sampai jumpa besok hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.